La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, melawan penjajah Belanda dan Jepang dengan mendirikan pondok pesantren. Ulama-ulama Nusantara, tidak terkecuali Hadrotus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari 1871 sampai 1947. Beliau berupaya meneguhkan legasi warisan ajaran Islam yang dibawa Wali Songo di Indonesia melalui dakwah ramah dengan berkebudayaan. Upaya-upaya perjuangan tersebut mendapat tantangan tidak mudah karena bangsa Indonesia dalam kondisi terjajah. Dalam kondisi terjajah itulah, keyakinan beragama rawan terombang-ambing sehingga Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali bertekad memperkuat akidah dan syariat Islam kepada Muslim Nusantara yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh Wali Songo. Tentu saja, sembari berjuang melepaskan bangsa Indonesia dari kungkungan penjajah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan ilmu. Dari sinilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan sosok ulama yang terus mendorong rakyat untuk tekun belajar dan menuntut ilmu. Beliau belajar di pondok pesantren ke pesantren yang lain. Tidak cukup menggali ilmu di dalam negeri, beliau juga memperkuat keilmuannya dengan belajar di Tanah Hijaz, Makkah. Setelah beberapa tahun menuntut ilmu di Makkah, Muhammad Ashad Shihab dalam biografi buku Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang ditulisnya mencatat bahwa Hadratus Syekh pulang ke tanah air tidak membawa gelar besar yang kosong. Tidak pula membawa harta dunia yang bertumpuk. Namun kembali di dadanya ilmu yang bermanfaat untuk diajarkan kepada warga dan anak negerinya. Memberi bimbingan dan pendidikan kepada mereka dan menghidupi mereka dengan ruh Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berpesan, bangsa tidak akan jaya jika warganya bodoh. Hanya dengan ilmu suatu bangsa bisa menjadi baik. Hadratus Syekh Muhammad Kiai Haji Hasyim Asy'ari perintis kemerdekaan negara Indonesia. Muhammad Ashad Shihab dalam bukunya itu menyebut Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan sebutan Al-Alamah. Dalam tradisi Timur Tengah, istilah tersebut diberikan kepada orang yang mempunyai pangkat keulamaan dan keilmuan yang tinggi dalam ilmu beragama, tetapi tidak menutup mata terhadap bangsa Indonesia yang masih dalam kondisi terjajah. Kegelisahannya itu dituangkan dalam sebuah pertemuan di Multazam bersama para sahabat beliau seangkatannya dari Afrika, Asia, dan juga negara-negara Arab sebelum Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali ke Indonesia. Pertemuan tersebut terjadi pada bulan Ramadan di Masjidil Haram, Makkah. Singkat cerita, dari pertemuan tersebut lahir kesepakatan di antara mereka untuk mengangkat sumpah di hadapan Multazam dekat pintu Ka'bah untuk menyikapi kondisi di negara masing-masing yang dalam keadaan terjajah. Isi kesepakatan tersebut antara lain ialah sebuah janji yang harus ditepati apabila mereka sudah sampai dan berada di negara masing-masing. Sedangkan janji tersebut berupa tekad untuk berjuang jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala demi tegaknya agama Islam, berusaha mempersatukan umat Islam dalam kegiatan penyebaran ilmu pengetahuan serta pendalaman ilmu agama Islam. Bagi mereka, tekad tersebut harus dicetuskan dan dibawa bersama dengan mengangkat sumpah. Karena pada saat itu kondisi dan situasi politik di negara-negara timur hampir bernasib sama, yakni berada di bawah kekuasaan penjajahan bangsa barat. Sesampainya di tanah air, Kiai Haji menepati janji dan sumpahnya saat di Multazam. Pada tahun 1899 Masehi, beliau mendirikan pondok pesantren di Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Dari pesantren inilah kemudian dihimpun dan dilahirkan calon-calon pejuang muslim yang tangguh, yang mampu memelihara, melestarikan, mengamalkan, dan mengembangkan ajaran agama Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan ulama abad 20 yang telah berhasil melahirkan ribuan bahkan jutaan kiai. Bukan hanya untuk tujuan memperkuat ilmu agama,
Tetapi pendirian wadah pesantren itu juga untuk melawan ketidakprikemanusiaan penjajah Belanda dan juga Nippon Jepang. Sejarah mencatat, hanya kalangan pesantren yang tidak mudah tunduk begitu saja di tangan penjajah. Dengan perlawanan kulturnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan pesantrennya tidak pernah luput dari spionase Belanda dan Jepang. Langkah awal perlawanan kultural yang dilakukan oleh pesantren menunjukkan bahwa pondok pesantren tidak hanya menjadi tempat menimpa ilmu agama, tetapi juga menjadi wadah pergerakan nasional hingga akhirnya bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan yang hakiki secara lahir dan batin. Kemerdekaan ini tentu hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia, tetapi tentu saja peran ulama dan santri pondok pesantren sebagai motor, motivator sekaligus negosiator tidak bisa dielakkan begitu saja. Setelah Belanda mundur pada tahun 1942 dan masuknya Jepang ke tanah air negara Indonesia, sang kiai harus terus berjuang melawan penjajah. Beliau tak henti-hentinya mengumandangkan semangat jihad meskipun beliau sudah lanjut usia. Para santri pun kala itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertahankan negara Indonesia dari para penjajah termasuk Belanda dan Jepang. Asyad Shihab mencatat, ketika menangani penataan pondok pesantren, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menghadapi banyak tantangan dan rintangan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan gigih menghadapi segala kesulitan dan hambatan dari pihak pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sebelum Indonesia merdeka kala itu, sang kiai hanya menginginkan kaum muslimin dalam posisi terbelakang sehingga tak bisa melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Berbagai upaya dilakukan oleh Belanda. Sesudahnya yaitu Jepang bersikukuh melakukan upaya kekerasan dengan menghancurkan pondok pesantren. Untuk membenarkan tindakan represifnya itu, Belanda maupun Jepang berdalih dan menuduh bahwa pondok pesantren merupakan wadah perusuh, pemberontak, dan orang-orang Islam adalah orang yang ekstrim. Tidak hanya itu, tindakan Belanda juga mengancam keselamatan jiwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sehingga para santri kala itu berupaya keras menjaga keselamatan sang guru tersebut, meskipun harus berhadapan dengan bedil-bedil Belanda maupun Jepang. Perlawanan Belanda pun surut setelah Belanda, kini Jepang yang menjajah dengan kekuatan Nippon yang gencar terus menekan sang kiai. Teknik Jepang sangat pintar, yaitu dengan berupaya negosiasi untuk kepentingan bagi negaranya sendiri, yaitu merekrut para rakyat Indonesia untuk dijadikan tentara-tentara mereka menghadapi negara adidaya yaitu Amerika. Tetapi upayanya tidak pernah berhenti. Namun, kaum santri dan umat Islam semangatnya justru semakin membencah dalam membela tanah air dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka dan Amerika membombardir pusat persenjataan Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pun mundur kala itu dan kembali ke negaranya untuk menyetujui kekalahannya oleh Amerika. Indonesia kala itu bebas dari para penjajah dan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia pun dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno pada 17 Agustus 1945. Setelah itu, Belanda kembali masuk ke Indonesia. Namun itu tak berlangsung lama dan hanya sedikit waktu saja Belanda menetap di Indonesia. Masih dalam kaitan menghadapi agresi Belanda, tahun 1947 sebelum sang kiai wafat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melopori pembentukan milisi. Siang hari di pondok pesantren dipakai sebagai tempat pembelajaran agama Islam. Malamnya disulap jadi pusat pelatihan militer, sehingga terbentuk Laskar Hizbullah yang berlangsung sampai 1949. Setelah Hadratus Syekh wafat, Laskar ini dikendalikan oleh putranya yaitu Kiai Haji Yusuf Hasyim. Setelah Belanda hengkang, Yusuf Hasyim mengundurkan diri dari militer dengan pangkat Letnan 1. Tentu saja, gerakan-gerakan tersebut membuat kompeni Belanda cemas karena membahayakan Belanda dan Jepang dalam penjajahnya di Indonesia. Oleh sebab itu, flashback kembali ke pada tahun 1937 ketika sang kiai sebagai bukti atas kepahlawanan beliau di negara Indonesia.
Belanda melakukan pendekatan melalui salah satu utusannya. Belanda menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menganugerahkan bintang kehormatan dari emas dan perak. Namun prediksi Belanda ataupun Jepang itu keliru, karena rayuan tersebut tidak membuat pendiri pondok pesantren Tebu Ireng Jombang ini luluh. Kiai Haji Hasyim Asy'ari justru dengan tegas menolak anugerah itu. Sikap tegas itu tidak lain untuk mempertahankan perjuangannya akan kedaulatan pondok pesantren dan Indonesia. Demikian, sebagaimana ditulis dalam profil Pondok Pesantren Tebu Ireng yang disusun Panitia Pusat PSB Penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Tebu Ireng 2022. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada para sahabat ahli riwayat yang telah menyaksikan kisah ini. Semoga bermanfaat. Admin mohon pamit. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.